Oke guys, kali ini saya mau unboxing durian Kani. Ini durian Kani dengan berat 4,5 kilo. Kemudian dengan harga 160.000 ya. Harusnya kan 180, tapi saya dapat potongan 20.000. Ya di Bali per kilonya harganya 40.000 ya. Ujungnya. Saya potong dulu. Ya, oke. Set. Wow. Coba sedikit nih. Mantap jiwa. Ini dia guys, isinya guys. Hop, wow. Nih. Montok sekali isinya ya. Tebal sekali ya. Wih. Wih. Durian Kani. Durian Kani dari Bali. Salam dari Bali, guys. Durian Kani dari Bali. Oke, guys, jadi ini adalah isi dari durian Kani asal Bali. Dan ini adalah bijinya ya. Ini bijinya besarnya segini, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya. Sedang lah ya, sedang. Kemudian untuk dagingnya, dagingnya tebal sih menurut saya. Ini dagingnya tebal. Ya, ini bijinya ya. Ya bijinya sedang lah ya, tapi untuk dagingnya tebal. Dan rasanya rasanya tuh manis. Kemudian teksturnya ada apa ya? Lembut ya, teksturnya lembut menurut saya, lembut, kemudian rasanya manis. Karena kenapa? Kalau dikunyah tuh enak aja sih. Enaklah menurut saya. Kalau disuruh kasih nilai 1 sampai 10, ini saya kasih nilai 10 lah, 10 ya. 10 lah ya. Saya suka soalnya. Nilai 10, terus harganya juga menurut saya masih terjangkau lah ya. Sekilo 40.000. Dari segi rasa juga enak. Isi juga bagus. Ya, cukup segitu sih. Hal-hal yang bisa saya sharing dari durian Kani from Bali. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Kira-kira kalau durian Kani di tempat kalian harganya berapa ya per kilo ya? Tolong komen di kolom komentar dan share share juga kalian dari mana, harga durian di tempat kalian berapa? Apakah di tempat kalian masih musim durian? Kalau di tempat saya di Bali udah mulai mulai susah ya duriannya sekarang ya. Kalau di tempat kalian bagaimana? Apakah masih rame duriannya? Masih banyak? Tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Mantap men!